Sejurus menyelaraskan dengan FIFA, TMJ memberi tumpuan kepada pengubahsuaian stadium untuk JDT. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. TMJ kini akan segera mengubah suai stadium utama Johor Darul Takzim iaitu Sultan Ibrahim. Seperti yang diketahui, TMJ sebelum ini mempunyai perancangan untuk menambah baik stadium ini kerana jumlah penyokong JDT yang begitu bersemangat ketika bertanding. Cuma ini terhalang kerana FIFA masih belum mengesyorkan stadium JDT sebagai standard FIFA. Stadium ini merupakan stadium utama JDT, malah stadium ini merupakan stadium terhebat di Malaysia hari ini. TMJ akan segera bergerak pantas dalam perkara ini, bukan tanpa sebab, tidak lama lagi JDT akan mengadakan perlawanan ACL. Selain menyediakan pasukan yang mantap, kita juga perlu menyediakan segala kemudahan termasuk stadium. Saya akan cuba berbincang dengan FIFA supaya mereka segera memberi arahan supaya kita dapat mempercepatkan pengubahsuaian stadium sebab kami tak ada banyak masa, semua aktiviti sangat padat, jadi kami terpaksa bergerak cepat. Kita harus selesakan semua penonton ketika menonton perlawanan itu, lebih-lebih lagi ini acara besar, sudah tentu penonton akan bertambah, kata TMJ. Kami akan mencadangkan beberapa pengubahsuaian kepada FIFA nanti, seperti menambah bilangan kapasiti penonton, rumput standard FIFA dan menambah lampu. Perancangan kami juga akan mencadangkan untuk meluaskan kawasan parkir, tetapi kami akan berbincang dengan FIFA terlebih dahulu supaya tidak berlaku kesilapan semasa pembinaan nanti. Kerana jika berlaku sesuatu perkara itu akan merugikan JDT pada masa hadapan, kerana ini akan menjadi ibu pejabat utama JDT mulai sekarang. Semoga FIFA sudi dan menerima cadangan yang telah kami buat, agar ini semua dapat berjalan dengan lancar dan dapat digunakan secepat mungkin, kata TMJ. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.